Bertempat di lokasi wisata alam Kebon Hayu di Jalan Tambak Baya, Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri Rayon 10-0703 Cibeber menggelar acara halal bihalal selepas melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Acara halal bihalal digelar dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota KBFKPPI Rayon Cibeber maupun rayon lainnya di Kabupaten Cianjur. Acara halal bihalal keluarga besar FKPPI Rayon 10-0703 Cibeber dipimpin langsung oleh Ketua Firman Sumarna Atmaja. Selain bersilaturahmi, acara juga diisi dengan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun program kedepannya. Acara juga sebagai bentuk rekonsiliasi anggota untuk dapat lebih solid dalam memajukan dan mengembangkan organisasi. Acara diakhiri dengan bersalaman antar sesama anggota dan dilanjutkan dengan menikmati santapan makan siang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami keluarga besar FKPP Rayon Cibeber telah melaksanakan kegiatan silaturahmi atau halal bihalal setelah satu bulan kita berpuasa untuk saling memaafkan dan saling mengikat tali silaturahmi. Jadi pada hari ini halal bihalal kami laksanakan, yang kebetulan lokasi yang kami pilih saat ini adalah Kebon Hayu yang berlokasi di Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber. Semoga dengan silaturahmi ini kami keluarga besar FKPP Rayon Cibeber khususnya juga keluarga besar FKPP se Kabupaten Cianjur bisa lebih menjalin silaturahmi yang baik dan lebih erat. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lokasi wisata alam Kebon Hayu di Jalan Tambak Baya, Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Taufik Winata, Radar Cianjur, mengabarkan.